Halo guys, selamat datang lagi di channel Wisnu, tempat berbagi modding Stardew Valley khususnya di Android. Oke, ini adalah salah satu mod yang aku share pada video ini, adalah Interior of the Pelicanton. Yang mod ini tuh ada beberapa versi yang merubah map di Pelicanton, dan yang aku share ini hanya untuk rumah Sam ya, rumah Sam, Ken, dan Vincent, Ken, Jody ya. Mereka itu satu keluarga tinggal di paling bawah di Willow Land atau Jalan Willow, samping rumahnya Emily. Dan ini adalah penampakan dari modnya, dan untuk versi vanilanya itu seperti ini ya. Jadi ini versi vanilanya, dan yang ini untuk versi modnya ya. Jadi terlihat sangat menawan, semua furnitur dirubah oleh sang modder, baik lemari terus tempat tidur semuanya pernak-pernik dirubah sama yang modder menjadi lebih modern ya. Jadi sangat kalau dipandang itu lebih tidak membosankan ya. Kalau kita baru main pertama kali, mungkin kita pakai versi vanilla biasa aja ya. Jadi kita kalau sudah lama main game ini itu pasti ada sedikit bosannya ya, karena gamenya ya seperti itu ya, main-main, mancing, bertanam. Kalau pakai mod kita sedikit lebih mengurangi rasa bosannya itu. Dan ini adalah mod untuk Pelicanton pada video ini, bisa dipakai teman-teman jika suka dengan model map atau lokasi yang seperti ini, bisa dipakai dan di download di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar channel ini tambah maju lagi. Oke, sekian untuk review singkat pada mod ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada request yang masuk akal ya. Mungkin nanti mod pack yang ke-12 mungkin sebentar lagi akan ku perlanjut lagi ya, segera untuk di-upload. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.